Okay, hello semua dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Ignition FPV. Hari ini saya akan bercakap sikit pasal parallel charging. Okay, tengok siapa you tanya lah. Kadang-kadang you akan dengar orang cakap parallel charging ni dia tak selamat. Okay, tapi hari ini saya akan bercakap sikit macam mana nak buat parallel charging dengan cara yang selamat. Okay, pertama kali perlu pakai charger yang bagus. Yang ni Hota D6 Pro. Harga ni RM400-500 macam tu. Tapi charger ni memang proven lah. Kalau you punya bajet tak begitu tinggi, boleh juga beli charger macam ISDT ke, Toolkit RC ke, yang tu pun boleh tahan juga. Okay, so charger satu. Dan satu lagi ni, dia punya parallel board. Parallel board ni, dia lain sikit macam yang anda selalu tengok RM20-30 tu. Parallel board ni mahal sikit. Yang ni 100 lebih, ni pun 100 lebih. Yang ni Lumia punya paling mahal lah. Yang ini yang murah punya, selalu tengok. Okay, so sekarang saya akan tunjuk kenapa berbaloi untuk beli parallel board ni dan kenapa dia memang amat penting sekali untuk memastikan parallel charging yang selamat. Okay, parallel charging ni kita first cakap dia untuk apa. Kalau you ada banyak bateri, tengok macam ni, banyak saya punya bateri. Kalau saya charge satu-satu memang lambat lah. So dengan parallel board ni, saya boleh sambung semua bateri ke parallel board dan dia akan charge semua bateri sekaligus. So pertama kali, you mesti check dia punya voltage, setiap bateri punya voltage. Dia punya voltage, dia tak boleh lari 0.1 volt macam tu lah. So kalau ni 3.8 volt, ni 3.7 volt, okey lagi. Kalau ni 3.8 volt, yang ni 4.1 volt, nah, tak boleh lah. Atau ni 3.8 volt, yang ni 3.5 volt, nah, tak boleh juga. So dia punya idealnya lebih kurang beza 0.1 volt macam tu. So kalau boleh, you cucuk ke parallel board dan you bagi dia duduk kejap untuk dia stabilize, baru you charge. Saya cakap sikit pasal parallel board ni. Yang ni Joshua Budwell punya board. Tengok logo dia, JB. Yang ni UR-UAV punya board, Blacklight B6 Pro. Yang ni model terbaru. Yang ni mahal sikit, ada brand sikit, Lumia Paraguard. Sekarang dia ada keluar satu, Paraguard Pro. Tu lagi mahal. Ni pun dah cukup mahal dah. So, bagi saya demonstrate kenapa parallel board yang mahal ni sangat-sangat penting untuk memastikan parallel charging yang selamat. Okay, kita pakai tu B6 Pro ni. So banyak orang dia kena, dia cucuk ni, dia cucuk main lead, dia cucuk balance lead, dia cucuk lagi satu bateri. Lepas tu, walaupun ni 6S, boleh terjadi juga port dia terlari satu lubang. So kita try, kalau saya terlari satu lubang, apa akan jadi? Dengan Blacklight B6 Pro ni, UR-UAV, nampak lampu dia menyala. Lampu ni menyala, maksudnya dia dalam ni dia ada resistor tau. Dia macam circuit breaker lah, lebih kurang special punya resistor lah. Kalau ada short circuit, dia akan limit dia punya current. So tadi kalau keluar lampu ni, ni short circuit tau. Kalau ni pakai parallel board yang biasa ni, wire ni terbakar. Kalau saya cucuk biasa, okey. Tapi banyak orang kena, boleh terlari satu port. Kalau you cucuk, memang dia akan short circuit. So kalau short circuit, kalau pakai board yang biasa, kau punya balance lead pun terbakar. So yang ni dia sudah stiff saya punya bateri. So dia punya balance lead pun semua ada macam resistor lah. Semua main lead pun ada fuse. Kenapa main lead perlu ada fuse? Kadang-kadang kalau you terambil ni 6S dengan mungkin you terambil 4S, kalau you cucuk ni, dia punya voltage beza sangat besar. Kalau voltage beza sangat besar, dia punya current akan flow dari yang 6S ke 4S, dia punya fuse ni akan trip. Itu kepentingan dia. So untuk B6 Pro ni, boleh beli kat Shopee atau Banggood. Saya baru beli ni kat Shopee. Ni memang bagus lah. Ni ada XT60, ada XT30 pun ada. Ni saya paling suka ni, JB Joshua Budwell punya board. Tapi ada juga kekurangan sikit lah. Tapi konsep dia sama juga. Dia punya main lead semua ada resistor. So kita try macam yang kita buat tadi. Yang ni dia tak ada LED, tapi yang ni dia ada, dia ada reader. Cantiknya, boleh baca voltage. So konsep sama. Kalau saya cucuk salah balance lead, apa akan terjadi? Okey, nampak? Dia jadi merah. Ni dia panggil polyfuse. Kalau short circuit, benda ni akan limit dia punya current. Dia ada satu cat ke atas ni, dia akan tukar jadi merah. Ni short circuit lah. So dia tak obvious macam yang B6 Pro ni. Yang B6 Pro tu lagi obvious. Okay, so 6S pun boleh cucuk salah. So kita tengok 4S. 4S lagi yang nampak salah. 4S, banyak orang kadang-kadang dia cucuk, dia cucuk port yang salah.
kita try tekan lubang pula. Oh shit. Ha, itulah tengok. Saya baru cucuk 6S ke 4S. Baik. Ini bukan plan lah. Ini betul-betul accident. Okay, update sikit tadi. Saya cucuk salah tu. Bateri kan 6S dengan 4S. So, ni dia. Nampak? Fuse dia putus. Fuse ni dah selamatkan bateri saya. Itu penting dia. Pakai balance board yang bagus. Parallel board yang bagus. So, kalau 4S dia senang sikit cucuk salah. Sebab dia boleh lari lubang dia. Nampak? Ni jadi merah. Cucuk sikit. Kalau pakai yang biasa, betul-betul kau punya kabel ni akan terbakar. Confirm terbakar. Saya sendiri pernah kena dah berapa kali. Okay. So ini short video saya. Nanti saya perlu check main fuse ni lah. Sebab tadi saya tercucuk salah 6S dengan 4S dalam satu board. Tak tahu ada trip ke tak. Tapi okay lah, tak ada api. Rasanya okay kot. Okay, so kesimpulannya, kalau you mau charge parallel charging, mau selamat, paling cara terbaik ialah untuk beli parallel board yang bagus sikit, mahal sikit. Macam ni Joshua Bud punya board, atau yang ni UR-UAV punya board, atau Lumineer punya board pun boleh, tapi ini paling mahal. Bagi saya sarankan yang paling berbaloi untuk beli yang ni, UR-UAV Blacklight B6 Pro. Harga dia 100 lebih je kat Shopee atau Banggood, dan dia support XT30, XT60. Okay, saya akan tunjuk demonstration. Kalau you cucuk salah dekat ni, charger pun akan tahu ada problem. Tapi biasanya kalau pakai parallel board yang biasa, kau punya kabel yang akan terbakar dulu. Okay, 4S, betul, kali ni 4S. Okay, saya akan cucuk salah. Dia sepatutnya ikut sini. Okay, ini cara betul. Okay, tengok dia punya reading voltage. Okay, semua pun boleh read. Kalau saya lari satu lubang, saya lari dua lubang. Lampu on. Dia pun cakap balance lead problem lah. Okay, terima kasih kerana sanggup menonton video ni. Saya harap anda belajar benda baru. Selamat malam semua. Saya dah mau tidur dah. Okay, bye-bye.